otomatis yang nanti dengan satu syarat surat interminit nanti tulis ya Pak, nggak usah ditulis sama aku dalam pembelian DP kok. Kalau kamu ada majikan yang mau ngambil dirimu, WA aku suruh nelpon, siap aku ngomong sejujurnya. Karena aku ngomong sama dia, saya membutuhkan pekerjaan Pak karena saya mau apa aja sudah masuk masa apa setengah jalan sampai baru pulang dari Indonesia atau dari awal sampai sekarang ini dari awal sampai sekarang. Terus pertanyaannya sampean pingin ke Makau atau di sini? Ya jalan satu-satunya kalau visa susah ya mending aku ke Makau. Visa susah aja. Amat ya Bu. Lek sampean wis ndek Joko ya mendingan di Makau. Bareng Mbak iku lho Bu. Bareng Mbak sing dua mang lo. Iya. Enak arek wis sak iki. Ya untunge Makau wis buka lah. Kena ge pancalan untuk sementara. Oleh enggak mulai Indonesia setengah tahun sampai 1 tahun. Hari Jumat ada telepon Koko Thomas toh. Kamu tanya sama Tri kalau enggak sekarang sih tapi pikiran masih pusing. Pulang enggak gimana? Kalau pulang 6 bulan sampai 1 tahun siang enggak ada penghasilan. Kalau di sini kan setidaknya masih ada uang lah untuk dikirim ke sana. Enggak ada yang nak gini. Kamu harus siap bayar ini. Terus tadi temanku yang satu kos toh kemarin pergi. Enggak aku saja ya dari sini. Ternyata dia ngomong, enggak kok enggak suruh bayar segini, cuma semampumu.